Kalau review itu nggak bisa live, soalnya live kadang si suaranya tuh terputus-putus. Iya, nggak apa-apa, bagus sarannya. Insya Allah nanti Ibu coba deh review-review lagi. Masalahnya kalau review kan harus izin juga ya. Harus izin dulu. Biasanya Ibu review hotel itu kalau ada yang booking lewat Ibu, terus Ibu sambil videoin. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ibu kan bukan hanya review aja, kadang suasananya, kondisi, cuaca, terus acara-acara besar yang ada di Pangandaran juga kadang Ibu liput. Kayak kemarin kan acara yang Pan Asia itu Ibu juga ikut liput. Gak apa-apa untuk masukan sih. Jadi enaknya review hotel itu kalau ada yang booking tuh enak gitu. Jadi sambil nganter tamunya. Waktu itu juga ada yang apa? Ada yang booking dari penjemputan dari pintu gate 1, Kibo live, Kibo masukin YouTube juga. Cara Kibo jemput tamu, terus antar ke hotel. Waktu itu waktu booking yang di Hotel Hawaii ya, yang depan Taman Sunset. Insya Allah nanti Kibo review lagi. Kalau ada waktunya, kalau ada tamu yang lewat Kibo. Kibo itu kebanyakan sekarang itu apa ya, yang fun game. Fun game sama wisata, wisata Santira, Citumang kayak gitu. Soalnya kalau pesen, halo Kak, iya hadir, terima kasih. Banyak ya yang liburan terus pesen wisata Pangandaran kayak Santira, terus Citumang. Kalau Santira river tubing, kalau Citumang body rafting. Dan untuk harganya kalau Citumang 150 ya. Mungkin ke orang lain bisa murah, Ibu juga nggak ngerti. Kalau di Ibu kan harga segitu sudah termasuk kayak sewa pemandu sama sewa alat renangnya juga, sama tiket, sama makan satu kali. Untuk Santira 175. Di sini udah pada pulang ya. Bentar lagi juga Kibo keliling. Udah waktunya keliling, takutnya kesorean, takut hujan lagi. Ini kopinya udah mau habis juga. Bentar lagi Kibo keliling. Halo. Oke, Ibu mau siap-siap. Kita keliling. Kita keliling lagi. Kita lihat ke Jalan Pramuka ya. Katanya ini ada di Hotel Krishna 2. Nah, coba lihat ke sana. Kita keliling lagi dari Jalan Pramuka. Terus kita menuju ke Jalan Tengah atau Jalan Gedang Pananjung. Terus muter lagi ke Pantai Timur. Seperti biasa nanti kalau ada nelayan jaring ered, kita lihat lagi di sana. Ramai atau tidaknya nanti kalian juga bisa lihat sendiri. Yaudah yuk kita keliling.
udah habis.